Kabarnya nih Pak, semua nih hari ini Pak. Baik. Alhamdulillah baik. Ya kita langsung ke dari kita ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ya teman-teman, sahabat rumah belajar. Untuk materi kita hari ini yaitu tentang TIK yang kelas 10 semester ini slide sebentar. Ini materi kita. Mungkin videonya tidak ditampilkan dulu deh saat materi ya. Oke teman-teman, kita perkenalkan saya Wahyudi, Duta Rumah Belajar Provinsi Lampung tahun 2007. Ini Pak Tomo. Ya. Ya tadi sebutnya 2012 ya. Ya. Ya teman-teman, kita masuk ke materi ya. Kita sering kali nih mendengar kata-kata sistem operasi komputer. Jika kita saat kita membeli handphone baru atau membeli laptop baru, beli PC seperti itu ya, pasti yang kita tanyakan adalah spesifikasinya apa, sistem operasinya apa, gitu ya. Mungkin kalau kita beli handphone, ini udah Android belum, gitu ya. Atau kalau beli laptop, ini sistem operasinya Windows 10 atau Windows 7 seperti itu ya. Oke ya, tapi untuk materi kita hari ini, kita tidak akan membicarakan tentang macam-macamnya, macam-macam sistem operasi atau cara menggunakannya dan sebagainya ya. Untuk hari ini kita batasi untuk yang kita bahas adalah di fungsinya. Jadi sistem operasi komputer secara umum ya. Jadi karena kalau mau dibahas sistem operasi ada banyak sekali dan fungsinya juga beragam ya. Nah, disebabnya tuh hari ini kita akan membahas fungsinya saja secara secara umum. Yang untuk teman-teman sudah tahukah apa itu sistem operasi komputer nih? Ya. Oke, kita langsung ke pengertiannya. Ya. Operating system OS atau ini bahasa Inggrisnya ya, operating system atau sistem operasi adalah salah satu perangkat lunak atau software yang bertanggung jawab mengatur atau mengontrol kerja perangkat keras atau hardware dan menjalankan aplikasi atau software di dalam suatu sistem komputer. Nah, jadi tugasnya sistem operasi ini sudah terlihat sekali berat nih ya. Tugasnya nih terlihat sistem operasi lah yang bertanggung jawab nih mengatur dan kontrol hardware-nya ya dan menjalankan aplikasi software-nya. Jadi sistem operasi ini tugasnya sangat berat karena dialah kuncinya ya. Karena jika tidak ada sistem operasinya suatu komputer ya. Jadi bagaikan barang mewah tapi tak berharga. Jadi sistem operasi ini sangat penting agar aplikasi software ini bisa berjalan. Jadi ini mungkin untuk perbedaan ini sistem operasi perangkat lunak gitu ya. Ini aplikasi software ini perangkat lunak juga ya. Jadi berbeda ya. Jadi untuk aplikasi software dan sistem operasi. Ya, sebagai juga nih buat teman-teman siswa ya. Nanti tadi di awal nih kita mau ada kuis nih ya. Nah, jadi nanti siap-siap nih Bapak bikin nanti ini berapa slide kuis kita, terus nanti berapa slide kuis lagi ya, berapa slide kuis lagi ya. Nah, jadi harapannya teman-teman siswa kelas 10 tetap stay ya, tetap mengikuti nih. Oke, di sini ada beberapa gambar ya, tapi kita tidak mau membahas ini ya macam-macam. Nah, ini cuma buat buat gambaran aja, oh sistem operasi yang itu gitu ya. Windows-nya seperti itu ya, kalau ini ada Mac, ya ada Linux seperti itu ya. Jadi sistem operasi yang
Nah, ini nih gitu ya. Oke, kita lihat cara kerjanya sistem operasi. Nah, seperti tadi, seperti penjelasannya sistem operasi itu apa gitu ya. Jadi sistem operasi ini bisa dipahami dengan jelas bahwa sistem operasi adalah penghubung ya. Jadi penghubung antara perangkat keras dengan aplikasi ya. Jadi sistem operasi adalah penghubung perangkat keras dengan aplikasi. Jadi saat pertama kali kita menghidupkan komputer ya, kita tahu bahwa yang sedang berjalan, jadi asal butik yang sedang berjalan itu adalah sistem operasi. Nah, sampai saat sistem operasi menampilkan tampilan desktop ya, tampilan interface-nya muncul ya, nah itu baru pengguna itu dapat menggunakan aplikasi yang terinstal pada sistem operasi. Nah, contohnya kalau aplikasi tadi seperti ini tersebut Excel, PowerPoint seperti ya, baru pengguna ini dapat menggunakan aplikasinya. Bisa dipahami nggak ya kira-kira ya? Coba sekali lagi deh, ulangi deh gitu ya. Jadi perangkat keras ya dapat berguna gitu ya, dapat berguna jika pasang sistem operasi ini gitu ya. Nah, setelah ada sistem operasi pun hanya akan sistem operasi ya jika tidak ada aplikasi, karena pengguna nantinya tidak dapat menggunakan aplikasi tersebut nih. Jadi aplikasinya harus diinstal ke sistem operasi. Jadi nanti jatuhnya ini aplikasi ini nempel ya pada sistem operasi, barulah si pengguna dapat menggunakan aplikasinya. Contoh kayak tadi aplikasinya ada pemutar musik, media player gitu ya, pengolah kata dan tersebut. Contoh aplikasi, sedangkan tepatnya sistem operasi tadi ada Windows, ada Mac ya, ada Linux. Jadi perbedaannya seperti itu. Jadi untuk sistem operasi ini tempat nempelnya aplikasi. Barusan Bapak udah jelasin dua slide nih. Barusan Bapak jelasin dua slide nih, jangan panjang-panjang dulu nih. Nanti panjang-panjang lupa dulu. Jadi ya, kita siap-siap kuis kesat deh kayaknya deh. Kita langsung dulu deh, coba tes nih berapa peserta yang stay ya. Nah, gini Pak. Mas Tom, kita langsung cobain kuis Ki Hajar 1 deh. Coba saya pengen melihat berapa peserta yang aktif ya. Halo Pak Astomo. Halo Pak. Halo Pak Astomo. Bisa dengar suara saya? Halo. Oke, ya, sebenarnya Pak Astomo lagi. Oke Pak. Ini sih kita pengen ngelihat nih, saya pengen ngelihat beberapa siswa nih yang sedang mengikuti ya. Tadi saya sudah menjelaskan tiga ya. Slide, baru tiga slide. Kita langsung cobain. Adik-adik Hajar 1. Ya, soal Ki Hajar 1 mau bersiap-siap, adik-adik sekalian menjawab kuis Ki Hajar 1. Ingat formatnya adalah Ki Hajar 1 spasi titik 2 lalu jawabannya. Ingat ya adik-adik, saya ulangi lagi formatnya, Ki Hajar 1, titik 2, lalu jawabannya. Siapa yang cepat, dia menang. Dan tidak hanya cepat ya, tapi benar. Oke? Benar sekali, Pak. Siapa ya, yang kuis Ki Hajar adalah kita harus belajar. Ya. Oke, siap-siap. Soalnya ini baru dari 3 step yang baru saya mau jelaskan ya. Jadi soalnya gampang banget. Soalnya adalah ya, sistem operasi adalah titik-titik-titik. Oke, siap-siap teman-teman. Yap. Ya, yang mana? Ayo.
Ya, soalnya sistem operasi adalah A, penghubung antara hardware, software, dan software. B, penghubung antara software, brainware, dan software. C, penghubung antara brainware dan perangkat input. C, penghubung antara hardware, software, dan brainware. Atau E, penghubung antara hardware, user, dan printer. Ya, udah mulai banyak yang jawab. Ya, udah mulai ada yang benar kita. Yep. Ya, boleh boleh dipanjang, boleh dipanjang pendek kali Pak ya. Apa pendek aja? Ki ajar satu kita aja, ki ajar satu terus titik dua jawabannya ya. Boleh boleh titik ada. Dua, boleh. Boleh titik dua, boleh sama dengan, sama aja. Nah, ini kita udah banyak yang menjawab ini. Ini yang jawab benar udah banyak. Berarti fokus nih tadi nih. Tapi ada beberapa nih yang belum fokus nih tadi. Jadi adik-adik semangat semua ini. Ayo, ayo kita tunggu nih jawaban yang benar. Ayo ya. Jawab cepat ya, benar nih. Banyak semua yang menjawab. Saya langsung simpulkan saja. Pemenangnya untuk kuis Ki Hajar 1 ini adalah yang lebih dulu menjawab dan benar adalah Alif Amiruddin. Iya, selamat buat sahabat rumah Alif Amiruddin ya, jawabannya benar sekali. Jadi, sistem operasi ini adalah penghubung antara hardware, software, dan brandware ya, penggunanya. Oke, selamat. Mohon maaf Pak sebelumnya ngeganggu, ini untuk nama Alif Amiruddin tadi sudah menang di sesi sebelumnya. Mungkin bisa kita berikan kepada kesempatan ke peserta yang lain nih. Seperti itu. Oh, oke deh. Ntar dulu, Mas Hafiz. Ya. Mas Hafiz, itu kan berlaku untuk satu mata pelajaran tertentu, jadi tidak berlaku untuk satu hari, bukan? Oh iya, oke. Ya, silakan di 75.000 itu untuk 3 sesi, untuk satu sesi bukan untuk 3 sesi. Ya, oke baik Pak. Silakan Pak untuk tidak membatalkan jawaban yang tadi. Ya, baik. Gimana nih, Pak? Sudah fix ya? Kita sudah dapat nih pemenangnya nih untuk soal kuis Ki Hajar 1 ya. Ya, sudah Pak. Makanya untuk teman-teman yang lain, adik-adik yang lain, tolong tetap menyimak karena kuis 2 dan 3 akan berlangsung di sela-sela sesi. Jadi tolong jangan ditinggal pelajaran ini biar bisa mengikuti sesi-sesi kuis Ki Hajar 2 dan 3. Oke Pak, Wahyudi akan melanjutkan. Oke Pak, oke kita lanjutkan ya teman-teman nih tetap fokus nih karena nanti nggak banyak slide lagi kita kuis lagi nih ya kita nggak banyak slide kita langsung kuis lagi tapi harapannya apa yang disampaikan mengerti ya. Oke tadi juga gua udah ngeliat nih jawaban untuknya ini sudah bisa dilihat kalau dibikin presentasi benarnya ini udah 70% yang jawab udah benar semua nih. Ya, masih ada beberapa saja ini yang masih kurang tepat ya. Kita lanjut ke materi lagi ya, teman-teman ya. Simak lagi dengan fokus nih. Iya, kita ke materinya lagi nih, langsung ke sesuai judulnya tadi. Yang akan kita bahas kali ini adalah seputaran fungsi sistem operasi ya, jadi ada beberapa fungsi utama dari sistem operasi ya. Yang pertama,
Yang pertama adalah melakukan operasi dasar. Nah, itu teman-teman tetap fokus ya. Jadi fungsi dari fungsi umum ya, fungsi umum dari operasi dasar, operasi sistem komputer. Ya. Ini yang pertama adalah menjalankan operasi dasar ya. Fungsi menjalankan operasi dasar ini dinilai sebagai komponen vital ya yang mendasari kerja perangkat lunak atau software ya. Seperti halnya sebelum aplikasi berjalan tadi ya, di awal Bapak sampaikan, sebelum aplikasi berjalan dan dapat berfungsi pada suatu komputer, maka sistem operasilah yang memungkinkan program atau aplikasi tersebut dapat berjalan ya. Ditampilkan kepada pengguna atau user yang menggunakan perangkat komputer tersebut. Ini contohnya saat ini sedang booting ya. Begitu kita booting, ya. Saat kita mau booting tuh, yang proses nih, ini tampilannya sistem operasi ini, gitu ya. Sebelum dia sampai ke tampilan desktop, kalau sudah ke tampilan desktop itu sudah kita bisa mengoperasikan seluruh aplikasi yang ada tuh. Jadi fungsi pertama adalah melakukan operasi dasar. Jadinya di sini seperti membaca nih ada updating atau tidak gitu. Misalkan kalau untuk Windows 10 contoh mungkin kali ada updating gitu ya. Juga muncul proses updating atau di awal tuh suka, kalau mau booting itu dia suka muncul menampilkan nih misalkan kalau ada error atau ada problem mungkin mouse-nya error fatal. Dia menampilkan kalau di PC ya, mungkin menampilkan mouse oke, hard disk, kasih RAM berapa, seperti itu ya. Itu yang pertama, yaitu melakukan operasi. Ya. Tapi nanti sambil dikoreksi, tidak apa-apa nih, dapatin apa yang Bapak sampaikan nanti kalau kurang tepat, seperti itu ya. Nah, selanjutnya ada tugas dari fungsi. Fungsi sistem operasi yang selanjutnya adalah mengatur kerja hardware dan software. Jadi operating system lah ya yang bisa dikatakan bahwa sistem operasi resource manager. Jadi resource manager ya dalam perangkat komputer. Maksudnya sistem operasi ini berfungsi mengontrol ya. Sistem operasilah yang mengontrol fungsi perangkat keras seperti memori, gitu ya. Ialah yang mengontrol ya fungsinya perangkat keras seperti memori, CPU, hard disk, gitu ya. Dan perangkat keras lainnya juga mengatur fungsi fungsi program softwarenya, gitu ya, agar terhubung dengan perangkat keras tersebut. Contoh nih operating system, gitu ya. Misal kita buka aplikasi Microsoft Word nih. Kita buat dokumen di Microsoft Word ya. Setelah kita buat dokumen, kita ingin melakukan print ya. Kita ingin melakukan print ke printer gitu ya. Nah, siapakah yang menghubungkan aplikasi Microsoft Word ke printer seperti itu ya. Nah, ini tugasnya si operating system. Jadi kalau operating systemnya tidak ada, Microsoft Word tidak bisa diinstal ya. Tidak bisa diinstal di komputer tersebut. Tugasnya operating system menghubungkan si aplikasinya ke printer ya. Sama seperti mouse ini dapat digunakan ya seperti ya jadi penghubung antara aplikasi seperti ke monitor. Dengan adanya operating system di monitor kita bisa mengontrol ya, melakukan setting resolusinya kita buat mungkin 800x600 gitu ya, atau kontrasnya kita bikin redup atau terang seperti itu. Jadi ini itu sebabnya operating system juga disebut sebagai resource manager. Ya, bisa dipahami ya maksud dari operating system dapat mengatur hardware dan software. Ya, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, fungsi selanjutnya adalah sebagai wadah program atau aplikasi. Jadi ini yang buat gambaran
sistem operasi. Seperti ini ya, di sini ada hardware, ada pengguna, dan ada sistem operasi ya. Jadi sistem operasi itu penghubung antara hardware dan pengguna. Jadi kita bisa menggunakan hardware dengan adanya sistem, sehingga aplikasi-aplikasi ini dapat diinstalasi. Jadi buat gambarannya, jadi sistem aplikasi-aplikasi yang ada di komputer itu memang tersimpan dalam perangkat penyimpanan nih ya. Saat kita menginstal, dia tersimpannya di perangkat penyimpanan nih, misal di hard disk gitu ya. Akan tetapi sebenarnya aplikasi atau program tersebut ya berada pada wadah yang merupakan wadah pada sistem operasinya gitu ya. Jadi sesungguhnya saat kita menginstal gitu ya, aplikasinya itu nempelnya di sistem ya. Jadi aplikasi tersebut tuh melekat pada sistem operasi dan tidak dapat dan tidak bisa berfungsi tanpa adanya sistem operasi tersebut. Jadi analoginya tuh ibaratnya itu sistem operasi ini kayak rumah kali. Jadi sistem operasi ini seperti rumah, terus kita sebagai penggunanya ini masukkan di tempat tidur, ada lemari, ada mesin cuci, ada kulkas gitu ya. Jadi tersebut bisa diletakkan saat adanya rumah tadi seperti ya. Sama halnya aplikasi-aplikasi ini dapat digunakan saat pada hardware tersebut telah terpasang sistem operasi ya. Nah, contoh seperti saat kita beli komputer baru tadi di awal, jika misalkan kita ingin mengganti nih sistem operasinya, misalkan dari 7 mau dipindah ke Windows ya atau Windows 10 deh, Windows 10 ya mau kita ganti, mungkin yang menggunakan CD kita butuh CD portable Windows-nya seperti itu ya. Atau kalau menggunakan flash disk, kita ingin mengganti sistem operasi, kita butuh flash disk portable Windows-nya ya. Jadi, tapi kita tidak akan membahas cara install ulang ya. Di sini hanya buat gambaran aja bahwa aplikasi yang kita install itu melekatnya pada sistem operasi. Itu sebabnya saat kita punya laptop, saat sistem operasinya melakukan updating gitu ya. Updating bisa kok di Windows 10, updating Windows, aplikasi-aplikasi yang lain belum bisa digunakan sampai updating tersebut selesai. Karena begitu updatingnya selesai baru masuk ke tampilan desktop ya. Nah, jadi baru interface-nya kelihatan nih, menu-menu policy-nya gitu ya. Baru kelihatan. Misalkan sistem operasinya kena virus deh, Trojan kali ya, sehingga sistem operasinya rusak. Maka aplikasi-aplikasi ini menjadi tidak dapat dibuka. Gitu ya. Oke ya, gimana nih untuk wadah program aplikasi? Kira-kira bisa diterima nggak ya? Atau sulitnya? Sudah diterima ya? Tadi contoh lain mungkin seperti analogi aplikasi itu seperti meja yang kita letakkan di atas lantai gitu ya. Jadi lantainya itu seolah-olah kita anggap sebagai sistem operasi nih. Jadi saat lantai ada, maka mejanya tidak bisa kita letakkan di situ seperti itu ya. Sama ini, jadi aplikasi-aplikasi ini ibaratnya seperti perabotan kita. Jadi jika sistem tidak ada, maka aplikasi-aplikasi ini tidak bisa dipasang. Oke, kita next. Kita siap-siap lagi. Kita siap-siap lagi. Ini Pak Tomo, kita siap-siap lagi nih. Ini teman-teman, kita siap-siap lagi ke soal kuis Ki Hajar kedua. Ya. Oke, adik-adik siap-siap lagi untuk menjawab soal kuis Ki Hajar yang kedua.
Siap-siap untuk menjawab pertanyaan tersebut. Ingat, formatnya adalah Ki Hajar 2 sama dengan jawabannya. Misalkan A, ya Ki Hajar 2. Ki Hajar 2 sama dengan A, misalkan. Atau Ki Hajar 2 sama dengan B, misalkan. Jadi, formatnya adalah Ki Hajar 2 sama dengan lalu jawabannya. Yang tercepat itu yang akan dipilih. Tolong disimak soal berikut. Silakan Pak Yudi. Ada yang bertanya nih Pak di chat. Pak, keterangannya di jawabannya oh, ditulis apa enggak? Oh, enggak usah kelamaan. Kasihan. Jadi langsung aja. Ki Hajar 2B, Ki Hajar 2A, Ki Hajar 2C gitu langsung. Ya. Oke ya teman-teman ya, jadi keterangannya, keterangan di ABCD-nya tidak perlu dituliskan, ya kepanjangan nanti ya. Jadi langsung Hajar titik Ki Hajar 2, ya. Sekarang tulis Ki Hajar 2 ya, jangan salah, nanti Ki Hajar 1 lagi tidak, gagal nanti. Oke sekarang soal tulis Ki Hajar 2, tulisnya formanya Ki Hajar 2, titik 2 langsung pilih yang ABCD. Oke ya, tadi mau sudah menjelaskan 3 slide, untuk siang 3 slide. Sedikit tentang fungsi sistem operasi ya. Oke, siap. Soalnya adalah gampang banget, ya. Yep. Sistem operasi dikatakan resource siap. Manager. Maksudnya adalah siap-siap nih. Yep. Yep. Ayo silakan pilih. Sistem operasi dikatakan sebagai resource manager. Maksudnya adalah A, pekerja hardware dan software. B, mengatur kerja sistem operasi dan software. C, mengatur kerja brander dan perangkat input. C, mengatur hardware, software, dan brandware. Atau E, mengatur kerja komputer. Waktunya 1 menit. Ya, yang tercepat dan yang benar ya, ini cepat kalau nggak benar repot nih ya, jadi harus yang tercepat dan benar jawabannya. Oke, waktunya habis. Menjawab nih. Waktunya sudah habis, Pak Bawayudi. Nah, oke, kita mau langsung dipilih apa mau di akhir nih? Untuk kuncinya apa ya, Pak? Dibahas dulu mungkin. Oke, mau di... Kuncinya mau dibahas dulu ya. Oke, ya sistem operasi tadi dikatakan juga sebagai resource manager mengatur yang bertanggung jawab, ya. Mengatur kerja hardware, misalkan printer tadi ya bisa ngeprint dari mikroskopnya, bisa ngeprint gitu ya. Jadi contohnya bisa mengatur resolusi komputer, ya. Jadi jawaban yang paling pas tadi ya untuk yang si resource manager ini yang
Masih ada yang jawab? Kita sudah habis ya. Oke nih, kita cut masalah segini, Pak. Jadi jawaban yang pas adalah yang A, ya, untuk mengatur kerja hardware dan software, ya. Oke. Pemenangnya udah saya cari, yang tercepat itu yang menjawab adalah adik kita, Salam Pararta. Yang menjawab A dengan waktu yang paling cepat dia bandingkan yang lain. Namanya Salam Pararta. Begitu Pak Wahyudin. Sudah dapat Pak ya? Sudah, namanya Salam Pararta. Sama sama 11.5. Oke, Bapak yang menentukan aja deh untuk menangnya, Pak ya. Saya yang tercepat itu namanya Salam Pararta. Menjawab. Oke, oke. Waktunya pada menit lebih cepat dari yang lain. Memang sama waktunya, tapi dia chatnya duluan. Oke. Oke ya, selamat nih buat teman belajar kita, Salam Pak Rarpa ya. Oke, nanti jangan lupa hubungin Pak Astomo. Oke ya, kita lanjut lagi ke materi kita ya. Oke, tetap fokus ya, karena nanti masih ada satu kuis lagi ya, masih ada satu kuis lagi. Belajar, kita harus belajar ya. Oke, ini selanjutnya untuk fungsi dari sistem operasi. Oke, di sini sengaja nih tampil beberapa tampilan dari sistem operasi. Nah, sebenarnya kita bukan mau bahas macam-macamnya ya. Ini hanya untuk memudahkan kita tampilan maksudnya seperti ini ya. Tampilan yang ini yang Bapak maksud nih gitu ya. Tampilan desktop baru dari tampilan desktopnya seperti itu ya. Nah, jadi untuk tampilan yang kita lihat di layar komputer ya maupun misalkan di gadget gitu ya, di handphone adalah itu pengoperasian sistem operasi gitu ya. Dari pengoperasian OS gitu ya. Dengan kata lain ya, sistem operasi memudahkan aplikasi berjalan sekaligus menampilkannya pada layar monitor, begitu ya. Jadi sistem operasi ini menerjemahkan ya, bahasa pemrograman yang berasal dari CPU, ya, dari CPU tidak terlihat, gitu ya. Kemudian menampilkannya dalam bentuk teks, garis, dan tampilan lainnya yang mudah dimengerti. Ya. Ini sistem operasi juga berperan sebagai suatu interface ya, tatap muka antar pengguna dengan perangkat keras yang digunakan nih. Contohnya kalau di ini kita jadi tahu ini toolsnya buat misalkan kalau tampilan di Windows ya, oh ini kita jadi bisa nih, oh ini buat toolsnya sound nih, nah gedein volume yang ini ya seperti itu. Jadi dengan adanya menu, tapi sesungguhnya kembali lagi ke pengguna ya. Jika penggunanya terbiasa menggunakan tampilannya, penggunanya menggunakan sistem operasinya Mac ya, mungkin tidak kesulitan ya mencari menu mengkoneksikan internet ya, yang mana gitu ya, koneksi internet ya, mau membesarkan volume yang mana seperti ya. Jika sudah terbiasa menggunakan Mac atau menggunakan Linux ya. Mungkin kalau di Indonesia mungkin boleh dibilang terbesar masih menggunakan sistem operasinya Windows. Ya, terbesar masih menggunakan sistem operasinya Windows karena populer kali ya. Tapi di Indonesia sendiri tiga sistem operasi inilah yang besar nih penggunanya gitu ya. Memang terbesar sampai saat ini masih Windows, karena mungkin menu-menunya, tools-toolsnya
sudah familiar, kita nyari klik menu setar, lalu ya di pojok bawah gitu ya. Jadi kalau mungkin kalau tampilan pas menu setar ada nggak ya gitu ya, di mana menu setar juga. Mungkin kalau yang belum pernah menggunakan justru kepala gitu ya, masalah kepala nih gunain. Jadi mungkin kalau yang di bidang komputer senang otak atik gitu, senang otak atik justru malah dicari gitu, justru malah dicari-cari ini otak atik gitu. Oke, ini fungsi fungsi lain dari sistem operasi. Oke, lanjutnya ya, tadi di awal nih gua sampaikan bahwa kita di materi kali ini kita yang akan kita bahas hanya fungsi fungsi dari sistem operasi itu kan secara umum ya. Jadi selain fungsi mungkin kita akan bahasnya. Nah, tapi nanti buat teman-teman siswa yang tadi ada penjelasan yang kurang jelas nih, mungkin boleh ditanyakan kembali ya, boleh sambil bertanya di kolom chat. Mungkin dari slide sebelumnya tadi ya, dari fungsi dari awal, mungkin jika ada yang ditanyakan boleh boleh diketikkan saja di kolom chat, nanti jika masih ada waktu kita bisa jawab nih. Buat teman-teman yang mungkin ada penjelasan kurang tepat atau ingin apa ini diperbaiki nih, maksudnya tadi penjelasan Bapak kurang tepatnya seperti ini, itu boleh ya, boleh disampaikan di kolom chat ini ya. Sambil menunggu jika ada ya yang bertanya, coba lanjutkan nih untuk fungsi dari sistem operasi. Yang selanjutnya mengkoordinasi kerja perangkat komputer ya. Ini selain selain mengatur perangkat keras ya, yang mengatur perangkat keras tadi disebut proses manager ya. Ini selain mengatur perangkat keras dan perangkat lunak agar terhubung satu sama lain tadi, kalau yang tadi ya, misalnya mouse jadi bisa digunakan, printer dari jadi bisa digunakan yang tadi ya, untuk yang process manager. Untuk yang sekarang ini sistem operasi juga berfungsi mengkoordinasikan segala hal di dalam komputer, terutama menyusun program yang sifatnya kompleks menjadi sederhana berurutan begitu ya. Ini sistem operasi memudahkan suatu aplikasi agar dapat bekerja dengan lebih efisien. Nah, contohnya misalnya kita install aplikasi, mungkin begitu kita install kita klik di menu start gitu ya. Jadi sistem operasi sudah membuat urutan ini mungkin dari abjadnya gitu. Dari A ke Z sudah dilihat agar lebih mudah ditemukan seperti itu ya. Jadi, salah satu fungsi lain dari sistem sistem operasi. Oh, saya kira ada pertanyaan nih, sudah ada Viajar 3. Open chat, Pak, maaf. Oke. Semangat sekali. Oke, kita lanjut ke fungsi fungsi selanjutnya. Ya, mengoptimalkan fungsi perangkat komputer. Jadi fungsi dari sistem operasi selanjutnya adalah mengoptimalkan fungsi dari perangkat komputer ya. Contohnya nih seperti saat kita membuat dokumen, kita membuat dokumen pada Word, terus kita menyimpan filenya pada drive D deh, kita simpan pada data D, lalu kita menyimpannya pada hard disk nih. Jadi sistem operasi mengoptimalkan fungsinya dari hard disk agar dapat menyimpan, dan nantinya saat pengguna membutuhkan file tersebut, pengguna membuka kembali filenya yang dibuka dari menu menu D-nya kembali ya. Jadi fungsinya hard disk dapat di
dapat dioptimalkan. Seperti fungsinya RAM, ya, untuk menyimpan data sementara, terusnya ada LAN, ya, mungkin kalau mau terhubung ke internet, mungkin bisa menggunakan kabel LAN. Seperti saat ini juga gua menggunakan kabel LAN yang terhubung ke perangkat, ya. Oke, ini. Oke, tadi untuk mengoptimalkan perangkat komputer yang lainnya, tadi contohnya seperti pengaturan waktu, gitu ya. Ini ada yang terpanggil, ya. Oke, sambil kita... Pak Yudi, Oke, selamat kita. malam. Oh, iya, Pak. Ya. Oke. Halo, Pak. Ya, tadi kirain suaranya hilang. Iya, ini saya mau video muter-muter. Silakan lanjutkan. Selagi menunggu, Bapak. Iya, adik-adik kita Alif, Alif belum WA ke saya ya. Jadi saya belum tahu identitasnya, nomor HP-nya berapa. Ya, untuk adik siapa tadi, Pak? Alif Amiruddin. Nah, di Alif Amiruddin bisa dipilih di chatnya, pilih moderator, ya. Pilih Pak Astomo, bisa langsung di chat, ya. Di chatnya pilih Pak Astomo, Pusdatin, ya. Dia Langsung sudah dikirim nomor WA-nya. Sudah WA ke saya, tapi belum mengikuti formatnya. Baru assalamualaikum aja. Jadi tolong diisikan Mas Alif Amiruddin, nama pesertanya yang sudah saya chat ke Mas Alif, nama peserta, nama sekolah, kelas, kabupaten kotanya, terus nomor HP-nya dalam kurung providernya, misalkan XL, Telkomsel, atau Indosat. Mas Alif baru ngirim assalamualaikum saja. Oke, lanjutkan Pak Wahyudin. Kita sambil melanjutkan, ya, untuk fungsi dari sistem operasi, ya, yang selanjutnya ini yaitu mengawasi dan melindungi jalannya suatu program. Ya, contohnya begini nih, misalkan ini tampilan Windows, ya, untuk login masuk ke bias, ya, ke sistem operasi, ya. Nah, contohnya nih, biasanya kalau di Windows bisa disetting tampilan misalkan login sebagai administrator, login sebagai guest, login sebagai user, ya, biasanya bisa disetting. Jadi nanti di sana bisa langsung diatur nih. Jadi kalau tampil login sebagai administrasi bisa menampilkan semua, hanya menampilkan hak-hak apa saja yang bisa dibuka oleh seorang administrator nih. Kalau yang dibuka user, maka user tidak bisa nih melihat apa yang dibuka. Meskipun laptopnya satu nih, ya, laptopnya satu, begitu dibuka user, dia tidak akan membuka hal-hal apa yang dikerjakan oleh si administrator. Misalnya kalau untuk di Windows bisa tuh, jadi
user yang memiliki hak akses untuk mengakses komputer itu yang mengendalikan siapa, nah, seperti itu. Jadi bisa dibagi atau sering dikenal dengan istilahnya itu gatekeeper ya. Kita hanya mengendalikan user ya dalam mengakses sistem atau program, sistem operasi juga mengawasi segala hal yang dilakukan user ya dalam mengakses sistem program komputer. Semua file ya, yang tersimpan dalam komputer itu juga dilindungi sama sistem operasi ini ya. Hanya orang yang diberi akses nih yang bisa katanya misalkan seperti itu ya. Oke, kamu udah dapat kayaknya. Karena alif ini sudah dapat. Oh ya sudah. Oh, nomornya ganti. Tadi kirim ke saya nomornya 0857, sekarang ganti nomornya. Oke. Maaf Pak Wahyudin, suaranya katanya kurang jelas Pak Wahyudin. Bisa didekatkan. Ini agak berbet suaranya. Ini harus geser dulu. Suaranya udah jelas, agak jelas. Kalau di saya jelas Pak, tapi di teman-teman host katanya kurang jelas. Geser dulu. Kalau di saya jelas sekali. Gimana Bu Maria? Sudah jelas suara Mbak Maria? Suaranya Pak Wahyudin sudah jelas? Ada geser lagi. Oke, dilanjutkan Pak. Oke, kita lanjutkan ya. Sudah di fungsinya mengawasi dan melindungi jalannya suatu program. Tapi bacain lagi dulu dari awal tadi. Untuk fungsi sistem operasi, tadi yang sudah Bapak sampaikan, yang mungkin cepetan ngomongnya ya. Okay. Tadi yang sudah Bapak sampaikan, fungsi sistem operasi ya, secara umumnya tadi, yang pertama tadi menjalankan operasi dasar, yang kedua tadi mengatur kerja, aturan software, yang ketiga tadi sebagai wadah program atau aplikasi. Yang keempat, menyajikan tampilan. Yang kelima tadi, mengkoordinasi kerja perangkat komputer. Yang keenam tadi, mengoptimalkan fungsi perangkat komputer. Dan yang ketujuh, mengawasi dan melindungi jalannya suatu program. Tadi yang sudah jelaskan juga nih di bagian ini. Ya. Oke, selanjutnya kita siap-siap kembali. Ya. Untuk soal kuis ya ada tiga. Ya. Ya, teman-teman siap-siap nih untuk kuis Ki Hajar tiga. Formatnya masih sama Ki Hajar tiga, ya. Wajah tiga, titik dua, jawaban yang salah nih. Sebenarnya, story. Geser-geser. Oke, adik-adik sekalian,
Di kelasnya Pak Wahyudi sekarang, kuis berlangsung di sela-sela materi. Jadi, waktunya hanya 1 menit untuk menjawab pertanyaan. Jadi, silakan buru-buru menjawabnya, jangan lupa. Sekarang kita masuk kuis ketiga, masih ada kesempatan adik-adik sekalian untuk memenangkan hadiahnya, pulsa Rp25.000. Tolong didengarkan dan dijawab langsung di chattingnya. Formatnya Ki Hajar 3 sama dengan jawabannya. Misalkan jawabannya A, maka ditulis Ki Hajar 3 sama dengan A. Kalau jawabannya B, misalkan ditulisnya Ki Hajar 3 sama dengan B. Begitu seterusnya. Oke, silakan Pak Wahyudin dilanjutkan kuisnya. Oke, siap-siap soalnya. Nah. Tadi udah bapak bacain ulang ya tadi. Tadi udah bapak bacain ulang 7 tadi 7 dari materi yang bapak sampaikan nih. Nah, rupanya adalah yang bukan fungsi dari sistem operasi yang barusan bapak sampaikan tapi ya, ya yang bukan, oke. Yang bukan ya, jangan salah tadi udah gua sampai ini ada 7. Udah bapak bacain ulang juga tadi. Iya, aku baru yang masuk. Bukan. Ini lah sampai punya sang. Siap-siap. Ya. Yang bukan? Oke, silakan formatnya jangan lupa Ki Hajar 3 ya. Ki Hajar 3. Titik 2 atau sampai langsung jawabannya. Nah, yang bukan, ayo jangan saya salah nih, yang bukan ya. Pelajaran materi hari ini tadi yang sudah sampaikan tadi ada 7 gini ya tadi. Gua bacain ulang juga tadi. Sekarang pertanyaannya yang bukan. Dan fungsi dari sistem operasi yang bukan ya, yang bukan pastikan formatnya benar Ki Hajar 3 ya, yang ini kita harus belajar. Ya, semangat ya, tadi. Jadi yang fokus ini pasti tahu. Oke. Waktunya tinggal 30 detik. Ya, waktunya mau habis. 5, 4, 3, 2, 1. Waktunya selesai. Silakan dibahas, Pak. Oke, kita bahas. Jadi, Pak, tadi udah mau bacain lagi nih sebelum di sini ya. Jadi, mau bacain. Ah, tadi yang ini pertanyaannya yang bukan ya. Kita ini yang tadi wadah program atau aplikasi ini masih termasuk dari fungsinya kalau yang ada pasti bukan nih karena ini salah satu fungsinya dari sistem operasi. Tadi untuk ulangi deh ke wadah program atau aplikasi ya, ini tempatnya tadi kita nyimpan kita memberi sambil pasang itu ya. Nah, ini ya. Ya, tadi kalau kita jawabnya yang teman-teman jawabnya yang A, ya masih salah satu nih fungsi dari sistem operasi karena sistem operasi ini menjadi tempat melekatnya, ya, jadi tempat nempelnya aplikasi yang kita install, gitu ya. Jadi ini perbedaannya tadi ya, kalau sistem operasi ini rumah ya, dan aplikasi ini perabotannya, gitu ya. Sambil
Next ya, tadi ke yang ke dari yang B tadi apa ya? Yang B ini menyajikan tampilan, tapi sama ya, untuk menyajikan tampilan ini masih juga fungsinya sistem operasi. Jadi yang jawab B sudah pasti bukan gitu ya, yang jawab B sudah pasti bukan. Tadi sistem operasi lah yang menyajikan tampilan agar pengguna, ya, agar pengguna mudah. Jadi sering kita istilah user friendly gitu ya. Jadi memudahkan pengguna menemukan tools-tools ya. Menggunakan tools, misalkan tools ingin buka pengaturannya sound gitu ya. Pengaturan sound nih, jadi toolsnya di sini misalkan kalau Windows ada di pojok kanan bawah gitu ya. Kalau dari toolsnya menggunakan gitu ya. Ini kelihatan semua nih menu-menunya gitu ya. Jadi untuk yang jawab yang B sudah kita pasti masih gitu ya, masih fungsinya dari sistem operasi gitu ya. Selanjutnya yang C, mengoptimalkan fungsi perangkat komputer. Nah, ini pasti masih juga gitu ya. Dan tadi untuk yang mengoptimalkan fungsi tadi seperti halnya gitu ya, mengoptimalkan fungsinya perangkat keras, contoh kayak tadi hard disk gitu ya, kita jadikan memori penyimpanan, nanti ke depannya masih bisa dibuka kembali filenya tadi gitu ya. Kita lompat yang E dulu. Kenapa dilompatin yang D ya gitu ya, kenapa yang D dilompatin ya, kita lewati dulu yang D nih, kita lihat yang E gitu ya, mengawasi dan melindungi. Ah, ini pasti karena tadi yang terakhir nih, yang E tadi sudah pasti, karena untuk proteksi juga ya, untuk seperti tadi yang paling mudah bisa kita lihat adalah saat login. Kita harus minta login nih, seperti misalkan kalau satu laptopnya satu nih, tapi yang memakan banyak gitu ya, kita bagi-bagi aja ke administrator, oke, saya user, usernya dibagi-bagi, jadi setiap orang loginnya masing-masing gitu. Ya. Ah, yang D tadi kenapa ya dilewatinya? Sudah pasti yang B yang bukan. Kalau yang B ini aplikasi menyajikan aplikasi tidak mungkin ya, karena untuk aplikasi pemrograman ini harus diinstal sendiri setelah sistem operasi dipasang ya. Jadi untuk yang jawabannya yang bukan adalah soal kuis diajar tiga ya, yang bukan adalah yang D ya. Oke, ini kita sambil kita lihat nih berapa peserta Hajar 3 yang jawab D. Yang tercepat banyak, yang jawab. Cukup banyak yang tercepat Khairun Ihsan SMA 3 Pangkep, 13 Pangkep. Khairun Ihsan SMA 13 Pangkep. Oke, ini buat teman kita nih. Nah, Khairun Ihsan silakan dijawab ini Pak Stamulia nih buat. Start data Pak ya. Ini buat start datanya silakan teman kita nih, Air Lisan, start datanya ke Pak Stomonya, pilih kolom chat, terus tuhnya dipilih Pak Stomo Pusdatin. Sudah dapat datanya? Belum dapat yang dari Pak Khairul, saya cari namanya nggak ada di Pak Khairul di attendant. Oh, ini ada nih. Ya, Pak Khairul, tolong di WA ke saya. Ya Pak, soal waktu kita masih berapa lama kita nih? Masih setengah jam lagi Pak. Masih 30 menit ya? Ya, Bapak silakan lanjutkan. Oke,
kita sambil melihat tadi saya membaca ada pertanyaan dari peserta ya. Jadi apa ya pertanyaannya? Panjang banget. Sambil cek nih. Nah, silakan teman-temannya yang ada pertanyaan atau ada yang perlu Bapak ulangi nih, nanti Bapak ulangi. Tapi pertanyaannya masih di sekitar materi kita ya, untuk fungsi dari sistem operasi. Karena kalau kita mau membahas yang lain tadi di awal sudah sampaikan ya, membahas macam-macam sistem operasi itu panjang banget gitu ya. Yang tadi sebenarnya tadi sih sampaikan ya, jadi macam-macam sistem operasi ya. Ini sering jumlahnya banyak sekali ya, contoh itu kita bahas dikit ya. Ya, tadi contoh untuk operating system atau sistem operasi yang familiar, ya, familiar di kita. Tadi contohnya ada Windows, ya, ada Windows, ada Linux, ya, ada Mac. Sekarang ada Mac 10 ya, ini kayaknya versinya untuk OS-nya Mac ya, udah sama kayak Windows juga saat ini Windows-nya Windows 10 ya, Windows 10 ya. Misalnya tadi itu ada pertanyaan apa lagi tadi ya? Tadi ada pertanyaan. Jelasin dari sini kali kali ya. Tadi yang cara kerjanya kali kali ya. Jadi ini ada perbedaan sistem operasi dengan aplikasi. Nah, oke ya. Tadi kita bisa untuk yang pertanyaan ini kita bisa melihat dari cara kerjanya sistem operasi ya. Kita bisa melihat tadi untuk sistem untuk aplikasi ya. Untuk aplikasi ini dia berguna ya. Dia berguna bisa digunakan atau bisa dipasang gitu ya. Jika di perangkat kerasnya itu sudah sistem sistem operasi. Kita juga pernah membeli komputer rakitan ya, kita bilang komputer rakitan, sistem operasinya belum ada nih gitu ya. Jadi begitu kita hidupkan tampilannya masih booting aja, masih booting hitam gitu ya. Disitu kita minta agar dipasang ya. Mungkin kalau kita pasang instalan bootable-nya flash, jadi dia langsung mendeteksi, terus kita tekan enter, kita masuk, nanti dia masuk ke sistem sistem operasi dan bisa mulai penginstalan. Nah, saat penginstalan pun kita bisa menentukan berapa untuk drive C, berapa drive D, ya. Jadi perbedaannya aplikasi, ya, aplikasi programnya dengan sistem operasinya kira-kira seperti itu. Atau tadi bisa dilihat pada gambar yang ini, nah yang ini ya, bisa dilihat pada gambar yang ini bahwa aplikasi ini dia nempel. Yang tadi kalau dianalogikan seperti meja yang kita letakkan di atas lantai, jadi atau mungkin dinding deh, dinding kita meletakkan lukisan-lukisan. Nah,
Jadi saat temboknya tidak ada, maka lukisan-lukisan tidak bisa digantung, tidak bisa ditempel, begitu ya. Jadi sistem operasinya adalah kuncinya agar hardware berfungsi dan pengguna dapat menggunakan aplikasi. Nah, jadi kalau contohnya sistem operasi, tadi gua ulangin lagi, contohnya sistem tadi ada Windows, ya, ada Mac OS, ada Linux. Sedangkan aplikasi, ya, dia nempel di sistem operasi. Ini contohnya ada Microsoft Office, ya, aplikasi desain grafis, mungkin ada Corel Draw, ada Photoshop, ada aplikasi buat desain video, mungkin ada Filmora, ada Master, gitu ya. Itu contoh dari aplikasi. Mungkin ada yang lain, ya. Pertanyaannya di luar semua nih, di luar materi ini. Oh, dari Aska Fahmi deh, boleh. Kalau mereset pabrik suatu komputer, apakah OS-nya akan terhapus juga? Mungkin ini restore kali ya, mereset pabrik ya, kalau di handphone ya. Kalau di handphone kita bisa coba juga di handphone. Kalau di handphone, misalnya kita ke menu pengaturan ya, kita coba reset pabrik, ya. Nanti dia hanya akan kembali ke ketampilan awal saat kita baru pertama kali beli. Mungkin kalau di laptop atau komputer kita sering melakukan restore ke tanggal tertentu atau ya, jadi jawabannya OS-nya tidak hilang. Kalau ada pertanyaan lagi, coba kita cek. Ya, buat teman-teman boleh sambil ya, misalkan kalau dari penjelasan Bapak ada yang kurang tepat boleh disampaikan di chat ya. Oke, Pak Hasto, gimana kan untuk pemenang sudah dapat semua belum kah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sedang saya. Oke, nih kita langsung ke kesimpulan saja ya. Seperti untuk pertanyaan sudah tidak banyak pertanyaan. Oke, untuk kesimpulannya ya, kesimpulannya sistem operasi adalah perangkat lunak yang bertugas mengatur semua ya, jadi untuk mengatur semua sumber daya dalam komputer, terutama adalah hardware dan software agar dapat bekerja sesuai dengan perintah yang diberikan oleh penggunanya. Jadi contoh seperti kita memberikan perintah print gitu ya kepada printer gitu ya. Ini sistem operasilah yang bertugas untuk mengatur semuanya nih agar terhubung gitu ya. Oke nih Pak Hasto. Pak Hasto mau? Iya, Pak. Oke, untuk materinya kita udah selesai nih, mungkin bisa disimpulkan ulang nih sama Bapak nih. Oke, terima kasih Pak Wahyudi. Materinya cukup menarik, walaupun sedikit ya Pak Wahyudin, tapi cukup menarik. Jadi adik-adik bisa mengerti tentang bagian-bagian secara inti dari sistem komputer, selain hardware,
software maupun brandware. Di dalam software ada yang disebut dengan nama sistem operasi. Di mana sistem operasi itu adalah yang melakukan operasi sistem. Jadi sesuai namanya, dia yang mengoperasikan sistem. Sehingga tanpa dia, maka komputer kita tidak bisa berfungsi. Dialah yang membuat komputer itu bisa berfungsi. Sedangkan aplikasi-aplikasi yang lain itu menumpang atau menempel dalam wadah tersebut atau sistem operasi tersebut. Tadi Pak Wahyudi sudah menjelaskan bahwa banyak sekali sistem operasi yang ada di sekarang ini, dari mulai yang open source, ada yang Linux, ada yang Unix, ada yang macam-macam lah pokoknya. Ada juga ada versi Windows, kemudian ada yang versi Mac, dan seterusnya. Jadi banyak sekali sistem operasi yang beredar. Sehingga ketika adik-adik akan menginstal sebuah aplikasi, maka harus disesuaikan dengan sistem operasi yang ada di komputer adik-adik semua, karena aplikasi itu sifatnya menempel dalam sistem operasi tersebut. Seluruh yang mengorganisasikan perangkat komputer adik-adik semuanya pasti berasal dari sistem operasi, baik itu mengatur tampilan, mengatur audio, menampilkan cerah tidaknya layar, dan seterusnya, itu adanya di sistem operasi. Oke, gitu saja mungkin kesimpulan yang saya ambil, artinya cukup menarik bahasannya dari Pak Wahyudin. Mungkin terima kasih banyak Pak Wahyudin atas pengajarannya kepada teman-teman, juga adik-adik sekalian. Kami dari Pusdatin berharap adik-adik sekalian terus belajar dan terus di rumah terutama, dan selalu sehat selalu. Kita doakan semuanya, kita di sini semua terus sehat, terus bisa mengikuti Tapa DRB untuk hari berikutnya. Jadi tidak cukup sampai di sini, masih banyak jam-jam lain di hari berikutnya dari jam 7.30 sampai jam 12. Setiap hari ada kuis diajarnya, di mana adik-adik bisa dapat pulsa. Jadi tidak hanya belajar di rumah saja, tapi juga bisa dapat pulsa. Mungkin itu kalau ada adik-adik sekalian yang ketinggalan materi ini, dapat melihat di channel YouTube kami, di Tapa DRB Kemdikbud. Jadi bisa dilihat di sana, Rumah Belajar Kemdikbud, nama channelnya Rumah Belajar Kemdikbud. Adik-adik bisa melihat di sana. Mungkin kita ucapkan terima kasih lagi kepada Pak Wahyudin yang meluangkan waktunya. Mungkin Pak Wahyudin ada yang mau disampaikan, pesan-pesan motivasi buat teman adik-adik sekalian yang di sana. Oke, Pak, terima kasih. Pesan-pesannya buat teman-teman siswa ya, tetap semangat ya, meskipun mungkin pola pembelajaran kita di sekolah sama online ya mungkin berbeda, atau bisa jadi masih sama ya. Jadi tetap semangat, dan mohon maaf deh ya jika dalam penyampaian tadi ini mungkin koneksinya putus, atau mungkin cara penyampaian Bapak sulit diterima, jadi Bapak mohon maaf, atau mungkin ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab, tapi sebenarnya sudah diperiksa nih, sudah dijawab semua, gitu ya. Ucapkan terima kasih, dan akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih adik-adik. Kita akhiri sesi hari ini, memang sampai jam 12, akan berlangsung berikutnya di hari-hari sampai hari Jumat. Jadi jangan sampai ketinggalan dari jam 7.30 sampai jam 12. Saya kembalikan ke Pak Hafiz. Silakan Pak Hafiz. Baik, terima kasih Pak Hastomo selaku moderator kita di sesi 3 pada hari ini, dan terima kasih pula kita ucapkan kepada Pak Wahyudi yang telah memberikan materinya kepada kita semua ya, berbagi materi, berbagi ilmu bersama kita semua yang di
room ini tentunya. Baik, untuk sahabat rumah belajar, saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat rumah belajar yang telah setia bersama kami dari pagi tadi pukul 7.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat siang hari ini. Dan jangan lupa untuk sahabat rumah belajar yang belum follow akun Instagram dari rumah belajar, silahkan langsung diikuti ya, atau langsung di-follow dengan cara mencari akun rumah belajar di Instagram @belajar.kemdikbud. Sekali lagi untuk Instagram @belajar.kemdikbud. Kemudian untuk teman-teman cari di belajar rumah belajar Kemdikbud. Dan untuk channel YouTube ada di rumah belajar. Jadi teman-teman tinggal mengetikkan saja kata kunci rumah belajar di kolom pencarian. Nantinya akan muncul channel rumah belajar yang bisa teman-teman subscribe dan ikuti. Nah, untuk tayangan ini nanti dapat teman-teman saksikan ulang di channel YouTube Rumah Belajar tentunya. Dan jangan sampai teman-teman ketinggalan nih untuk mengikuti channel dari Rumah Belajar. Nah, sudah jam 12 dan mungkin ini juga sesi terakhir ya. Sesi penutup di hari ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Saya mengucapkan terima kasih lagi untuk teman-teman yang sudah bergabung bersama kami di Sapa Duta Rumah Belajar edisi 6 April tahun 2020. Nah, nantinya di hari Selasa kita akan belajar tentang sejarah, kemudian matematika, dan bahasa Jepang. Nah, jangan sampai ketinggalan ya untuk teman-teman mengikuti terus program Sapa Duta Rumah Belajar ini. Dan nantinya akan ada pula hadiah berupa pulsa Rp25.000 untuk setiap pemenang di setiap kuis Ki Hajar yang diadakan di setiap sesinya. So, jangan sampai ketinggalan teman-teman untuk dapat bergabung bersama kita di program Sapa Duta Rumah Belajar ini. Baik, akhir kata saya Hafiz dan rekan kerja saya Denny Avianto. Kami berdua pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.